Pemirsa, pilihlah cuaca yang baik saat berwisata air terjun. Tiga mahasiswa hanyut terseret arus air bah di lokasi wisata air terjun di Padang, Sumatera Barat. Dua korban tewas ditemukan tim gabungan di hari kedua pencarian. Seorang korban ini ditemukan. Tim SAR gabungan Basarnas dan personil kepolisian akhirnya berhasil menemukan tiga korban yang hilang di kawasan objek wisata air terjun Lubuk Hitam di daerah Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban atas nama Dela dan Faruli, mahasiswi Universitas Negeri Padang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan 130 meter dari lokasi kejadian. Sebelumnya tim SAR telah menemukan jenazah korban atas nama Vestia Honesti pada hari pertama pencarian. Proses evakuasi korban sempat terhambat karena rute evakuasi cukup ekstrim dan terjal. Peristiwa ini terjadi saat rombongan mahasiswa yang berjumlah 16 orang berwisata ke lokasi air terjun 3 tingkat. Namun, karena cuaca buruk, kawasan tersebut diterjang air bah dan menghanyutkan 3 orang mahasiswa. Sampai sini korban yang kita dapat itu ada 3 orang, yang atas nama Dela 21 tahun, perempuan, Felicia Honesti 21 tahun, Parulian laki-laki itu 21 tahun. Dan sampai malam ini kita sudah temukan satu orang atas nama Felicia Honesti. Ketiga jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk divisum. Objek wisata air terjun 3 tingkat tersebut kini ditutup sementara untuk umum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.